Oke, what's up guys, kembali lagi bersama saya di sini Bahtiar Fathurrahman. Ya, di video kali ini kita akan bermain game raf lagi ya. Seperti biasa kita memainkan game raf lagi yang kapal kita sudah kok bisa tuh jatuh gitu. Kok yang sudah kalian lihat kapal kita sudah mulai jadi ya. Kalian bisa lihat ini ya. Dari mana? Oh, dari sini. Kalian sudah bisa lihat wadadidaw, oh ya kan, tangganya sudah jadi bos. Ini kenapa gelap kali dah ya? Tunggu ya guys, sabar, kita atur dulu pengaturannya. Oke guys, jadi kita atur pengaturannya. Jadi kan udah bisa lihat di sini kita udah membuat tingkat 2 cuy. Ada kapal, ada pulau cuy, langsung gaskun. Akhirnya kita setelah berlama-lama kita akhirnya berjumpa pulau bos. Kita mungkin berhenti di sini dulu bentar ya. Baru kita berangkat lagi mencari pulau terbesar dulu. Ini kita adalah proses ya. Jadi kita masih jumpa pulau-pulau yang kecil ya. Kita mencari kayu dong. Oh, anjir guys. Lumayan ya, di bawah ada batu-batu karang. Oke lah. Langsung kita gaskun. Nanti ini layarnya kita pindahkan ke atas semua kalau misalnya tingkat 2 udah jadi gitu guys. Jadi sebelum berangkat kita jangan lupa untuk minum karena nanti pas di perjalanan kita pasti haus. Oke, minum-minum. Kok minum ya? Makan cuy. Oke, sebelum berangkat kita lihat dulu barang kita apakah masih ada ruang untuk kosong. Oke, ada. Jadi kita langsung berangkat untuk ke pulau tersebut. Apakah ada barang-barang harga? Tidak cuy. Buset dah. Oke. Di sini ada apa? Oh, kita ambil, jangan lupa ambil bunga untuk cat ya. Karena kapal kita udah mulai besar, nanti akan kita mulai cat semua ya, coy. Dan ini adalah kampak kita yang baru, coy. Katanya kita buat tanah aja kemarin ya. Kita malah buat tanah. Buat tanah malah buat kampak. Atau kita kemarin mau buat tanah, tapi malah kebuat kayak gini, guys. Gak apa, kita kan menebang. Wah, ada watermelon, ada semangka ya. Elah, penuh. Tapi kita buangnya, tali kita buangnya dah, buset dah. Cuma satu juga ya, watermelon. Kita ngambil apa tuh dunia? Bodo amat kalau untuk bijinya, nggak usah kita ambil cuy. Ini yaudah, catnya nggak usah kita ambil dulu. Kita malas, kita bolak-balik ya, naruh barang kita ini. Yang penting nanti kita ke bawah lautnya juga ya cuy, untuk ngambil scrap-scrap ya, karena scrap itu penting cuy rupanya ya, paling penting di dalam game rap ini. Buset dah, kebuang semua ya. Ini apa deh nih, buang ini. Mango apa ya? Oke. Anjay guys, kapal kita cuy masih setengah dari kapal kita ini ya. Oke guys, jadi kita survive. Ternyata di pulau itu nggak ada apa-apa ya, masih tetap bareng-bareng. Kayaknya mau lihat ya, daun pisang kita itu ada 500 ya, cuma daun pisang doang bos ya. Ini ada, oh ini kita ke sini. Ini, lalu kita taruh lagi daun kita. Sumpah ada daun pisang banyak kali, buset ya. Sana ada apa? Oh ini lagi nih cuy. Sen. Ini sen. Kita taruh dulu karena kita mau kita ke bawah lagi ya. Buset ini. Jangan lupa kita makan buah dulu cuy sebelum berangkat ke bawah laut. Oke, gaskun. Abis ini nanti
kita menjumpai, mencari pulau lagi. Oh, di sana guys, di sana yang banyak batu karang ya. Semoga di sini gak ada hiu guys, sumpah dah ya. Nah, let's go lagi nyari-nyari sekarang, diserang-serang hiu. Semoga kita kapal kita aman. Buset, deras sekali airnya. Kita lihat dulu apakah ada barang berharga di sini. Gak ada ya, masih biasa-biasa aja. Hal-hal yang normal, masih hal-hal yang normal. Oh ya guys, semalam kita dapat rumput laut, itu rupanya untuk bikin fin good ya, tapi cuman kita belum bisa buat fin good, apanya tempat pengolahan fin goodnya ya, karena kita belum resource coy ya, resource tempat batu yang untuk pembuatan fin goodnya. Jadi kita buat, oh ini apa nih, ini metal one pasti coy, metal one penting ya. Kenal juga metalon paling penting, metalon paling penting. Oke, kita oksigen dulu bos, jangan lupa ya, oksigen paling utama, kalau nggak kita mati bodoh. Kita sambil nyari-nyari. Anjir, di dalam sini rupanya ada yang lebih berbahaya. Semoga hiunya nggak tahu kita ada dalam sini coy. Sumpah dah, kok ada hiu ini malas sekali, bodoh amat dah. Apakah ada yang ada hal baru lagi guys. Ada gua guys, ada gua guys. Tapi kita cari, tarik nafas dulu, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Hampir aja hiunya ya. Holy shit. Dapat kerang lumayan. Oh ya guys, sama yang di burung itu enaknya kita pindah kemana ya guys? Tempat burung di sini. Buset dah. Holy shit. Holy shit, ada tempat rahasia lagi dong. Ya elah, resep semua isinya. Bangke Rob. Oh ini apa, pick up resep, resep, resep. Resep paling penting. Udah kita makan aja sih semangka. Oke, rope. Sumpah, resep kita udah banyak ya. Itu resep itu beda-beda atau lain-lain guys? Kalian bisa komen di bawah ya. Sumpah ini bikin pusing cuy. Dimana jalan hasilnya? Dimana jalan pulangku cuy? Semoga hiunya udah gak balik. Oh ini apa nih? Apakah ini metal one? Oh ya, kita sampai metal one cuy. Udah kita balik lagi ke tempat kita ya, kan udah nggak ada lagi mau kita survive di dalam laut atau maupun di pulaunya cuy. Kita lihat air mata anginnya, kita ke mana air mata anginnya, kita bisa ada lupa naruh lah air mata angin kita ada di mana cuy. Oh di sana, berarti kita ke sana. Oke, kayaknya harus kita pindah ke atas si ini ya, apa layar kita ini harus pindah ke atas cuy. Oh salah dong, ke sana bos, terbalik, terbalik anda. Terbalik cuy, terbalik. Ini baru bener. Kemana buset daranginya, ke sana. Oke, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana ya guys. Oke, hari ini kita mungkin pembangunan lagi ya. Semalam kita udah bikin pembangunan ya. Jadi kita sekarang pembangunan lagi ya. Biar kalian tahu membangunnya ini, kita kalian bisa ngasih saran-saran bagaimana maunya kapal kita ini mau kita bentuk seperti apa ya guys. Kalian bisa komen gitu guys. Wah, ada burung juga di situ. Ini busa di kemana? Jelas lah, air mata anginnya nggak jelas ya. Kesana cuy. Oke, kesana. Kita mengikuti air mata angin yang tidak tahu jelas arahnya ya. Kita taruh barang dulu kita yang nggak penting. Oke, resep ini, resep kita udah banyak. Ini ada pasangan juga nih. Oke, berarti kita taruh nih, taruh gani, jangan lupa di sini ada apa guys. Oh super super super, kita taruh
kita letak ya ember itu. Kita taruh di situ cuy. San pasir. Oke. Oke, mungkin kita lanjut pembangunannya lagi. Oh, sebelum itu kita ambil dulu ya, karena kita butuh plank banyak. Oke. Oke, nice. Sama tinggal pulau. Oke guys, kita lanjut untuk pembangunan kita ya. Oke, jadi kan ada yang komen, bang ini klik kanan bang. Oke, udah kita laksanakan ini. Oke, oke. Gak bisa ada layar. Kenapa gak bisa cuy? Oh ya, gak ada apanya ya. Oke, kita bertengkainya lagi di kita kurang scrap, kurang paku aja ya. Oke, kita bikin di sini dah. Di mana nanya? Di sini dah. Jadi bisa lagi di sini guys. Ya, ada ini ya. Kayaknya sepertinya kita pindah sekarang aja mungkin ya. Si kawan ini, si layar ini, karena udah nggak cocok di bawah lagi coy. Kita pindah ke atas semua udahan. Oke, kita pindah di sini dong. Dimana guys, sini aja ya. Ayolah sini aja ya. Start. Oke sip. Salah arah. Oke. Kurang miring menceng. Oke, satu lagi kita pindah ke atas, tapi ini kita perlebar dulu mungkin ya, yang sebelah sini kan ini belum cuy, kita perlebar dulu aja mungkin ya. Oke, masih bisa ya. Elah, nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Jadi kita harus buat si kawan ini. Gimana ya, sini coy. Kita buat yang banyak pakunya. Oke. Kita lengkap dua-dua coy. Ini. Baru dua ya. Berarti itu ini bisa berarti sini coy. Oke, sip. Dan kayu kita mau habis ya, bangke. Gimana guys, gimana guys? Kapal kita udah mantap belum ini? Oke, sip. Masalahnya kita cari kayu susah sekarang loh. Nyari flank. Oh, tapi dapatnya cuy banyak ya. Karena kita belum jumpa pulau sama sekali coy, yang banyak flanknya di pohon-pohon yang kita tebangi gitu coy. Ini kok nggak bisa, rupanya memerlukan tiang. Ini kita perlu nel lagi. Gimana ya? Oke, nice. Berarti kita taruh sini. Sini ini bisa kita tutup ini. Tapi sayangnya kayunya udah habis. Gimana guys, menurut kalian guys, kapal kita gimana ini guys? Udah perfect belum ini guys kira-kira? Tidur dulu coy ya, udah malam, waktunya tidur. Kenapa ya guys, kan bisa, kenapa pulaunya itu kita jarang jumpa gitu, pulau yang besarnya loh. Kita ini kurang resource apa guys? Kalian bisa komen di bawah ya, resource ini kita tinggal resource apa? Masalahnya kita bingung ini loh. Kita pembangunan kapal terus. Kita resource apa yang belum kira-kira guys? Ini udah, ya kan?
kita butuh metal ingot. Metal ingot itu kan bisa komen cap dapetinnya itu di mana guys, metal ingotnya. Ini circuit board juga ya, metal ingot kebanyakan metal ingot guys. Nah ini loh guys, kita harus buat smelter ini. Cuman kita memerlukan dry brick. Dry brick itu dapatnya dari mana gitu ya. Metal ingot lagi, circuit board. Ini kebanyakan metal ingot guys. Kalian bisa komen cari metal ingot itu di mana gitu ya. Karena kita sumpah ada you lagi. Nah, ya udahlah, bodo amat ya guys. Sumpah kalau udah kapal besar itu guys susah nyari hiunya ya. Kita bingung mau kemana hiunya, kalau masih kecil gitu enak nampak guys hiunya di mana jarangnya ya. Kita makan dulu, minum kita masih banyak udah. Apakah masih kita punya plank? Gak ada sama sekali ya plank. Jadi kita balik pembangunan lagi. Sini. Oh, ada ini ya. Kita rotasi dulu, cuy. Apa kita rubah dulu ya? Kita pindah garisnya dulu ya. Gimana guys? Oh, kita cari kayu lagi, satu lagi. Kita butuh satu lagi untuk pembangunannya. Coba kita belum jumpa pulau dari kemarin. Tadi udah jumpa pulau, cuman pulau kecil gitu loh. Ini mina udah banyak juga ya. Oh ya guys, nanti minanya itu kita pindah ke atas. Mungkin udah kita bilangin malam ya. Jadi kita kan bisa komen loh. Kita pindah di mana minanya itu. Enaknya ya, tempat burung-burungnya itu. Gak bisa cuy. Apa gak ada? Oh, gak ada ini ya guys, batangnya ya. Sip. Jadi kita perlu kayu lagi dong. Oh, ada dong. Oke, sip. Sip guys. Gila, kapal kita mau jadi ya. Oke, kita letak si kawan ini cuy di sini. Sip. Oke, kita arahkan ke sana. Oke. Gimana guys menurut kalian? Kapal kita sudah jadi ya. Sumpahnya udah mewah kali guys. Di sini ada the queen dan the king. The queen dan the king dan the queen ya. Oh iya guys, ini nanya yang bisa ditanam itu apa guys? Biar ada kita tanaman kita ya. Yang bisa ditanamin di sini itu apa? Biar nanti ada pulau, itu bukan pulau sih, itu orang ya. Orang maksudnya itu bekas orang gitu. Apa kita ambil aja cuy. Udah mungkin kita salah, kita hancurkan. Kurang besar ya. Berarti sana kurang besar juga apa? Gimana ya? Enggak ada di sini nanti ya satu. Oke guys, sini ada orang lumayan. Mantap, ada barang-barang berharga cuy. Yang bisa kita ambil ya. Ayo cuy. Ayo kapal. Lama kapalnya. Buset. Wih. Bagit, dapat bola. Hampir dikit hiu kita bos. Holy shit man. Oke, kita dapat bot satu. Kita enaknya buat apa ini bot? Buat anak panah mungkin ya. Tapi gue butuh pin ini loh. Buat pin gue ini loh. Cemana bangke. Ini apa kita ngecet ya? Kira kita punya burung, punya arok juga. Holy shit. Oh, kita buat apa ya, tempat minak. Oh nih. Nice.
Wah, sip. Perhotelan burung kita sudah siap, bos ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ya. Nanti kita buat lagi sini biar 10 bersama ya. Ini buset dah, ngapain orang nih dah. Udah 2 di gigitnya ya. Emang hiunya nggak ada kerjaan lain apa ya gigit ini? Pasti kita banyak, kayu kita nggak ada guys. Jadi kayu kita banyak, pasti kita nggak ada. Akan bisa dengar lah suara hiunya menggigit kembali ya. Mana mana giginya? Ya ada guys. Oh ya ini satu lagi dong. Kita buat yang mirip. Gimana guys? Sudah keren belum nih guys? Kira-kira guys. Masih bisa nggak nih? Kok bisa? Oh iya ya tiangnya ya. Oke, kita pasang-pasang tiang. Ya elah kurang lagi dong. Buatnya banyak. Oke berarti di sini di sini dong harusnya. Ini. Sip. Kenapa nggak kita buat di sini aja ya? Biar nanti di sini bisa nambah lagi. Goblok gitu guys. Yaudah. Itu kan jadi celah dua dia guys. Jadi nggak sama rata gitu ha. Nah, sini bolong. Di sini jadi tempat gudang ya di bawah ini. Kita di bawah ini tempat gudang, tempat penyaringan sampah, tempat mesinnya ya. Kalau misalnya kita udah dapat mesinnya, nanti kita buat mesinnya di bawah cuy. Oh, kita pindah remat anginnya ya. Jadi sekarang kita pindah-pindah bareng cuy ya. Biar enak gitu guys nengok matanginnya. Kita pindah-pindahin dulu barang-barang kita ya. Yaelah gak cukup dong. Apa kita buang ini? Yaelah. Ini resep buset udah banyak kali kita resep. Mana tadi? Wih. Hilang cuy. Kemana kotak kita ya? Kemana kotak kita tadi? Anjir udah. Paksa buat lagi kita ya. Ini paksa buat lagi kita guys. Buat lagi kita guys. Kita pasang arah mata anginnya ke sana. Mana arah mata angin? Kita semalam dapat apa ya namanya? Rumput laut. Jadi kita bisa buat ini cuy. Tapi masalah kita butuh ini 6 ini udah ada kita udah banyak. Cuman Fingood-nya enggak ada ya. Masalahnya cuman itu aja cuy. Kita butuh rock. Oke. Ye. Udah ada ya rupanya ya. 2 dong jadi mata angin kita. Walah. Kita pasang di sini. Berarti satu lagi kita pasang di mana cuy? Oh di bawah aja ya biar enak nanti kalau misalnya lihat mata angin. Jadi kita nggak perlu muter-muter ya. Di sini aja dah. Buat ada si tempat penyimpanan gimana ya? Oh di sini cuy. Ah sip. Jadi sekarang apa kita rombak sekarang kita hancurkan ini ya. Kita pindah ke belakang sana mumpung nggak ada burungnya juga. Kita ambil dulu. Gak ada telur apa ya? Gak ada telur ya? Gimana guys? Apa kita ambil sekarang aja biar depan ini jadi agak luas ya? Oke lah, langsung kita laksanakan aja. Gimana ya? Oh ini kita taruh dulu plastik-plastik kita biar cukup. Simpan-simpan dulu cuy. Daun. Udah gak ada banyak. Ini daun udah ada juga.
Oke, sip. Ini kita ambil. Kita ambil. Oke, minyak dua kita, coy. Kita remove. Kita remove. Ada minyak, bayangkan ya, kita pindah ke atas dulu, coy. Minyaknya kita usir kali ini dah. Holy shit, sorry minyak, karena lagi ada proses pemindahan ya, bukan tidak sengaja, emang disengaja nih, coy ya. Ya emang tidak disengaja maksudnya, tidak disengaja maksudnya guys. Jadi proses tidak disengajakan karena kita mau pindah ke atas ya minyak. Ini itu yang bagi nggak tahu burung, coy. Ada burungnya. Pindah dulu ya, sabar sabar coy. Sip. Sip. Mana guys? Oke, 9 ya ruangnya. Oke, langsung kita hancurkan aja ini biar kita pindah ke atas semua. Biar kelihatan, biar kalau lihat depan enak kita, cuy. Wah, gini kan. Ah. Enak gitu. Jadi kita pindah ke atas semuanya. Di mana kira-kira? Sini. Di sini ada celahnya dong, belok. Kok di sini? Nanti kita jatuh dong. Kok ini gak bisa ditambah lagi ya? Oh, gini guys. Apa gini aja ya, biar ini jadi nggak nampak belokannya guys. Sip, begini guys. Ya gini aja ya. Nanti kalau misalnya kita rubah, tinggal kita rubah lagi, kalian bisa komen bagus nggak seperti ini guys. Ya elah, kurang lagi dong kayu. Ah, gini kan enak guys, nah. Lihat depan ya, luas gitu. Jadi kelihatan luas guys. Masih. Sip. 10 ya, kita buat 10. Alah, alah. Kurang satu malah kurang kayu, bangke. Ya bodo amat dah. Yang penting itu kayu sekarang cuy. Karena tingkat itu butuhnya kayu 4 ya. Bayangkan 4 cuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuy. Kelebihan ya. Aduh, haus lah guys. Ya sabar pak, sabar pak, nggak usah lebay gitu pak, pak. Kita minum. Masak apa kita hari ini? Ya elah, lupa dimasak dong guys. Lupa dimasak guys. Apakah ada makanan? Lupa masak kita guys, lupa masak. Sibuk bekerja lupa makan ya. Kita butuh kayu. Oke. Oke, kita ambil makanannya. Buset dah, sudah. Oh, berarti kita buat minyaknya 11 aja ya. Karena kita kan udah banyak dapat apa? Kerangnya tadi dapat berapa kita? Udah dapat 6 kalau enggak salah di penyimpanan ya. Oke, kita nunggu dulu cuy. Kita lapar ya. Apa kita makan ini mentah-mentah dulu aja ya. Oke. Untuk nambah 18, buset ya. Makan nih mentah-mentah nih. Holy shit. Ya elah, habis kayu kita sih. Berarti kita tinggal pasang cuy.
Berarti kok 11? 1, 2, 3, 4, 11 berarti kita. Oh, aku tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sini, sini. Biar seimbang ya, maksudnya biar seimbang ini. Oke. Ini cuy. Sip. Oke. Oke. The King, the Queen, anjay. Duh, oh iya guys. Berarti kita butuh satu lagi sini. Masalahnya kita gak ada kayu cuy. Untuk kesana gimana kita cuy? Buset, kesana gimana kita cuy? Oke, kita buat kayu dulu. Oke. Oke sip, udah cukup lah ya. Ya lah nggak bisa. Gak ada kayunya sebelah sini aja. Ya habis kayu dong, kurang satu padahal. Oh ini yang miring tuh, yang miring. Kayu bener-bener dah. Kayu. Oke sip. Oke guys, jadi hari ini kita pembangunan nggak jelas ya, akibat kita nggak pernah jumpa pulau ya, jumpa sampah terus. Ini kok bisa gitu nggak tahu kita guys, kenapa kok malah kita jumpa sampah terus masalahnya. Oke gitu dah, mungkin belum saatnya kita berjumpa pulau ya, mungkin ada saat nanti kita berjumpa pulau. Oke kita pasang di agak tinggi berarti ya. Aduh, sip. Sip. Nanti kalau misal kapal kita udah besar ya kita rubah lagi apanya, tempat burungnya ini cuy. Nice. Wih. Holy shit. Wih, bangkit. Holy shit. Holy shit. Kita taruh pagar di belakang itu ya. Berbahaya sekali, coy. Kayaknya harus kita taruh pagar nanti di sini ya. Itu ada lewat tadi dong, udah lampu amat. Enggak tahu, udah lagi proses pembangunan tempat. Habis. Jadi kita buat lagi. Oh ya. Belum kita ambil kerangnya. Wah, jadi tinggal lompat gitu ya, guys. Kerang di mana engkau ini kerang kita. Ini guys, jadi ini dia ya, apa namanya, ini rumput laut cuy, sweet ya, sweet. Kok cuma satu kerang kita cuy? Oke guys, ini kenapa kerang kita cuma satu ya? Padahal kemarin banyak loh. Apa kita lupa ngambil? Kerang kita kemana ya? Kok tinggal cuma satu masalahnya? Apa tadi kita udah kita buat? Membingungkan nih. Oke sip. Berarti kurang satu lagi kita perlu membuatnya cuy. Stop. Oke. Ini adalah perhotelan para burung. Oke, kita buat belakangnya pagar dulu sebelum ini akhir episode ya. Akhir episode sih. Jadi ini tempat membuat kita pagari agar kita tidak terjadi kecelakaan. Alah, kurang tali lagi. Ya elah. Oke. Oke guys, mungkin agak lama video ini karena kita ini terakhir ya. Walaupun gak jelas, terima kasih kan yang sudah nonton video ini cuy ya. Ini bukan gak jelas sih, sebenarnya
biar kalian tahu proses terbentuknya kapal kita cuy ya. Jadi biar aku main gak sendirian juga, ada kalian yang nonton nih, jadi biar gak sepi juga cuy. Jadi bisa sambil ngomong ya, kalau kita nggak sambil ngomong itu main gak enak cuy. Oke, sip sip sip. Ya elah, kurang lagi dong. Yaudahlah, nanti kita sambung, nanti mungkin kita akan kita buat-buat sedikit ya. Ini kenapa, sumpah guys, kalian bisa komen di bawah kenapa kita nggak jumpa di pulau pertama ya, kedua kita ini membentuk kapalnya seperti apa ya. Nah, kita ini membentuk kapalnya seperti apa. Oh, ini lupa kita namanya tuh guys. Oh iyalah, malah kita tambah The King. The Queen. Oke, guys. Ya guys, pertama jadi kalian bisa komen bagaimana kok kita ini emang belum saatnya ketemu pulau atau gimana. Dan yang kedua, gimana kapal kita depannya ini bentuknya ya. Ini kan belakangnya ya. Jadi kita akan membentuk depannya ini seperti apa bentuknya enaknya ya guys. Jadi kalian bisa komen. Dan ketiga, apa ya guys? Oke guys, mungkin segitu itu aja yang bisa kalian komen di bawah ya, yang dua tadi. Oke guys, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika kalian suka dengan video kita bermain simulator, kalian bisa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak ya, tolong. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya, and see ya. Time.